nambah air kaldu aja ini. Ya kaldu. Yang ini. Pengen tahu tak pengen lihat. Ini. Ya, sip, mantap. Setia melayani pelanggan. Yang paling istimewa pentol dagingnya ini, 1 kilo daging hanya 3 on campurannya, tentunya makres rasanya, sangat terkesan dengan pentol ini. Mari pemirsa. Ini di pentol baru Solo. Yang beli ngantri banyak sekali. Pentol apa Pak namanya ini Pak? Ahong Pak. Ahong? Iya. Pentol ya. Ahong. Dengan Bapak siapa ini? Ahong. Ahong juga ya. Pak Ahong. Pentol Ahong. Sekarangnya? Iya. Banyak sekali yang berdatangan untuk merasakan pentol Ahong. Ibunya borong. Tahu Pak ini ya? Iya tahu. Pentolnya ada apa aja Pak ini? Ya pentol 1000-an sama 2000-an. Daging ada daging? Iya. Daging sama tahu ya? Iya. Daging sapi Pak ya? Iya, daging sapi. Asli Madura. Asli dagingnya. Madura. Bukan biasanya kan Jawa. Pakai ayam biasanya. Enggak pakai ini. Cuman anu kayak di bakso. Seperti sama bakso, kayak bakso. Kita beli 3 on daging gitu. 3 on ya? Iya. Kajinya. Berarti ya enak betul Pak. Iya, full daging. Punya anak 4, kompe 3? Iya, cukup 3. Tapi awet muda Pak Ahong? Iya, hampir 60 Mas ya. Hampir 60? Iya, hampir 60. Sejak bujang dulu berarti ya jualan ya? Apa aja? Sejak bujang dulu jualan? Iya. Ya, kerjanya ya gini. Yang penting barokah Pak Ahong. Yang penting gak lah Pak. Iya. Untuk pentolnya harganya berapa? Yang kecil ini 1000. Yang daging ini ya, ya. Ini 1000. Yang ini 2000. Yang agak besar 2000. Kalau tahunya ini? Tahunya 1000 dapat 4. Yang wah, ya, murah meriah ini ya. 1000 dapat 4 guys. Buat lak melak kalau orang sini katanya. Buat lak melak, begadang ya, buat begadang. Buat lak melak canjo buat. Buat begadang. Iya. Ini apa lagi? Mare. Campur. Campur berapa? 8000. 8000. Lagi. Murah meriah enak. Murah meriah, yang penting tradisional, enggak anu Pak, enggak pakai obat, enggak pakai penyal, enggak pakai campuran, enggak pakai obat makanan, enggak pakai. Tapi tuh. Kita masak kok ya. Jadi pentolnya yang daging dua harga Pak ya? Iya, dua harga. Yang 1000 yang kecil, ya. Yang 2000 yang ya. Besar. Ada isi dagingnya juga? Yang besar ada isinya dagingnya. Oh, yang besar ya. Ada isian daging. Kalau yang 1000-an enggak pakai. Kalau yang 1000-an enggak pakai. Enggak pakai isi ya. Beda harga, beda kualitas dan beda rasa. Ya. Yang penting enggak. Tapi walaupun yang 1000 tetap enak. Iya. Nagih Pak ya. Iya. Pak Ahong. Ini borong masnya. Tahu buat melek-melek Pak. Buat begadang. Melek-melek begadang. Gantinya nasi. Iya. Enggak, buat duduk-duduk itu. Ngumpul-ngumpul ya. Ngumpul-ngumpul. Anak-anak.
anak muda lah. Diangetin. Pak Ahongnya ini. Sendirian nggak pernah dibantu sama keluarga atau anak ya? Oh, anu, ada yang kerja mas yang ini di rumah. Oh, demikian. Ya. Bagian bikin pentolnya. Ya, buat tahunya. Buat tahunya. Isi ya? Tahu sendiri. Oh, demikian. Ya. Saya untuk Pak Ahongnya tiap sore toh ya di sini ya. Pagi nggak ya. Jual berarti pak ya? Nggak pak. Pak Ahong. Kecil-kecil secapir rawit. Ya. Biarpun kecil pentolnya, nikmatnya mantap luar biasa. Ya. Paling laris itu jam berapa? Paling ramai pembeli? Kadang setengah 10 habis. Kadang. Yang paling ramai berkerumun? Oh, jam mana, Pak? Setelah maghrib. Mulai jam 5 tadi belum anu berhenti. Ya? Belum berhenti, berdiri terus. Ini belum selesai berdiri. Kadang sampai pulang berdiri terus jam setengah 11. Laris ya. Iya, alhamdulillah. Pun borong ini. Biarpun aja anu untungnya dikit-dikit, yang penting habis banyak kan oleh lumayan. Barokah. Ya. Untung pelanggan, Pak. Iya. Sama-sama menguntungkan gitu aja. Wih, sabrek ini 20.000 ya. Iya, tahu tok. Langsung. Langsung 5. 5. Oh, 5 sendok. Uang mas aku kok dikasih tempat rasa ya? Iya dan dikasih kuah yang kaldu mau jauh dikasih kuah mas aku kok. Kuah kaldu ini pak ya? Iya kurang tradisionalan lah kalau gini. Pokoknya pentolnya ada tanpa obat, biarpun obat makanan nggak pakai. Tanpa penyal ya, kimia. Tanpa. Asli daging asli, murni pak. Ya. Bang timur sama bawang putih tok. Untuk menjaga ya, cita rasa dan kepuasan rombong, pelanggan. Iya. Biarpun rombongnya jelek, yang penting asli rasanya nikmat ya, masih dalam antrian panjang ini. Dari mana kak? Dari mana? Dari Gang 7. Mana? Gang 7. Enak ya pentolnya kak? Enak. Rela ngantri demi merasakan pentol Ahong ini ya. Mangkal di sini dengan sepeda pancalnya ini. Ia melayani pelanggan. Sudah lama pak, langganan sini pak. Sudah lama. Dengan bapak siapa ini? Dika. Ika. Dika. Dika. Ya. Dengan bapak Dika. Lima ibu satu. Pentol tahu sama dagingnya. Dagingnya di dalam pak ya? Iya di dalam gua. Gak masukkan lagi pak? Biarpun lama enggak rusak. Campuran sedikit kok. Sudah bertahun-tahun Ahong. Ada 25 tahun ini. Jualan berapa tahun? 25 tahun. 25 tahun iya. Jualan pentol di pertigaan sini. Iya. Pertigaan Cibubuan. Ya. Ini tahun-tahun. Banyak-banyak belinya. Nambah air, kaldu lah ini. Ya kaldu. Coba lihat pentolnya pak, yang dalam pak, pengen tahu pak. Yo pentolnya dong. Pengen tahu. Ini kaldu ya. Ini udah apa? Yang ini. Pengen tahu tak pengen lihat. Ini? Ya sip, mantap. Kajian. Dikasih sambel ini. Sambel. Kecap. Sepuluh, enam, jam 10 habisnya.
Ini 6 sendok ini. Super pedas. Masak. Ini loh. Kuah enggak? Kuah. Kuah. Oh, dikasih kuah ya. Masih antri banyak sekali. Pelanggan dari tadi Pak Kakun. Bawa kompor nih Pak, LPG nih ya? Iya, LPG Pak. Bawa LPG bisa 3 hari. Lebih hemat Pak ya? Iya, lebih hemat. Keburnya? Oh, Mbak ini kena ya. Mantap, mantap. Dibelain aja ya. Jangan dibelain, tapi campur. Berapa, Pak? 4 ya, Pak. 4 apa, Pak? Pedes, Pak. Ini asli cabe ini. Pedes, siap. Enggak campuran apa. Kaos. Sama kecap aja ya. Iya. Enggak usah masako kalau enggak biasa. Enggak usah. Iya. Kasih kuah. Iya. Kasih kuah. Kuah. Kuah dikit aja. Mudah-mudahan usahanya tambah laris. Amin, amin. Panjang umur dan sehat selalu Pak Hong. Iya, iya. Makasih banyak Pak Hong. Ya, sama-sama. Iya, iya. Saya bagian apa ya? Iya, iya. Ini pemirsa pentol pesanan kita. Mari kita coba rasakan seperti apa kenikmatan dan kelezatan pentol Bapak Ahong. Kita buka, dapat setengah kresek ya. Dausnya sangat gurih, enak. Ini untuk telur dagingnya, kita rasakan. Rasa dagingnya begitu kuat. Mari pemirsa. Yang paling istimewa pentol dagingnya ini. 1 kilo daging hanya 3 on campurannya. Tentunya makres rasanya. Sangat terkesan dengan pentol ini. Mari pemirsa. Ini di pentol baru Solo. Mantap. Pentol tahunya juga nggak kalah mantap. Rekomendasi. Satu kali lagi untuk pemirsa sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jika Anda ke Bangkalan, harus mencoba pentol Pak Ahong ini. Rasanya enak, lezat, gurih. Pentol tekniknya istimewa. Sampai ketemu di konten saya berikutnya. See you next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.